Tapi ada hal tertentu yang dia juga punya potensi aja kita minta. Jadi kita nyumbek sungguh. Jangan zalim kepada saudara kita. Bahwa pasti Allah mentakdirkan sesuatu ada, pasti ada manfaat. Lanjut. Ada yang lain? Jadi dia pun lagi nyanyi. Maka harus dididik khusus. Nah, itu dideh juga sungai juga itu. Betul ada bekas sungai juga itu. Kan kurang kita pun kan kita jadi sungai juga. Bunga bukan. Baik. Sudah Pak ya? Sudah? Alhamdulillah. Kira-kira enggak manfaatnya? Tapi manfaatnya. Ada dua ada satu. Oke, jadi ada manfaatnya Pak Muhammad dan ya. Ternyata ini nyau tak baru ini mereka bukan. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan pembelajaran tematik yang lebih lanjut. Ini juga bagian dari pembelajaran tematik. Sehingga perlibatan cara dan kembangkan pembelajaran tematik sehingga kedalaman kecerdasan ini bisa terlaksana dengan baik. Baik, materi selanjutnya kita coba ikuti. Coba dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak dan Ibu sekalian yang pernah dibagi profit sekolah bisa dikembalikan kepada panitia karena itu sangat bermanfaat untuk masa depan lembaga pendidikan di Taman Kasu. Sehingga GSE memiliki data yang valid, data yang cukup terhadap profit sekolah Bapak Ibu sekalian. Artinya dengan data ini lah kita akan membantu lembaga pendidikan Bapak Ibu sekalian. Jelas ya? Baik. Coba ada kali pun lagi Bu. Buka. Sudah, kan? Bu. Nah, Bu. Ini Bu, apa? Lalu perkara apa? Mengapa akan jelas? Hati saya lalu perkara apa Ibu? Rumah pelaku ini. Terima kasih. Sekarang ada di tampilan layar kita tentang latar belakang mengapa pembelajaran tematik itu diberikan di tingkat pendidikan dasar. Materinya sudah kita siapkan karena waktu seharusnya Bapak Ibu sekalian yang membuat outline itu atau semacam rangka atau semacam PowerPoint, tapi PowerPointnya sudah saya sediakan. Tinggal hanya dijelaskan setelah dibaca lalu diberikan interpretasi. Dijelaskan apa maksudnya Bapak Ibu. Jelas ya? Baik, terima kasih. Kepada Bapak Ibu yang berminat sampai ke depan, saya persilakan. Ada? Siapa yang berminat? Jangan berdoa, ya Allah ya Tuhan, sambil berlatih empat aspek. Berlatih membaca, sudah kita membaca. Berlatih berbicara, insya Allah kita presentasikan. Melatih menulis, nanti kita tulis hal yang penting. Melatih menyimak, kalau orang lain presentasi kita dengar dengan baik. Dengan pengetahuan dapat diperoleh dengan 4 aspek: membaca, berbicara, menulis, menyimak. Jelas ya? Alhamdulillah. Siapa yang mau? Saya persilakan. Bu Siti Khatijah, ada? Alhamdulillah belum. Latar belakang perlunya pendekatan baru. Satu, peserta didik kelas 1, 2, dan 3 berada pada rentangan usia dini yang masih melihat segala sesuatu sebagai satu keutuhan atau holistik, sehingga pembelajarannya masih tergantung kepada objek-objek dan pengalaman yang dialaminya. Menurut saya penjabarannya bahwa usia dini itu atau anak-anak SD kelas 1, 2, dan 3 itu dia dalam pembelajarannya memerlukan sesuatu contoh yang nyata. Misalnya ibu mengatakan kambing ya, kambing, jangan dibilang yang berkaki 4 itu kambing. Jadi dibawa contoh gambar misalnya, tidak mungkin kita bawa kambing dalam lokal.
Jadi dibawalah gambar kambing. Jadi konkret, nyata. Jadi dia tidak menghayal bahwa yang empat kaki itu kambing.